Assalamualaikum guys, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial kembali tentang cara menyembunyikan dan menampilkan subscriber yang kita punya. Nah, terutama buat kalian, para YouTuber-YouTuber pemula yang tidak ingin dilihat subscribernya oleh banyak orang ya. Ini sangat bermanfaat sekali. Silakan kalian tonton sampai habis, jangan lupa sebelumnya di like, subscribe, dan share ya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Silakan kalian buka terlebih dahulu untuk aplikasi Google Chrome-nya. Kalau sudah kalian buka, sekarang kita ketik YouTube Dashboard. Kita klik masuk. Selanjutnya kita klik yang paling atas, YouTube Dashboard. Oke, maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, kita rubah dulu tampilannya ke tampilan desktop. Bagaimana cara merubahnya? Silakan kalian lihat di sebelah kanan pojok atas ya. Itu ada titik tiga. Nah, silakan kalian klik. Kemudian kita scroll sedikit ke bawah, kita cari situs desktop. Nah, yang ini ya. Selanjutnya kita klik. Oke, maka kita akan dibawa ke tampilan desktop. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke. Nah, tampilan desktop ya, atau tampilan komputer ataupun laptop ya. Tampilannya seperti ini. Nah, langsung saja silakan kalian klik di sebelah kiri bawah, itu ada gerigi ataupun pengaturan ya. Kita klik. Oke. Selanjutnya ada tulisan umum channel dan lainnya. Silakan kalian klik channel. Nah, di sini ada info dasar, setelan lanjutan, branding, kelayakan fitur. Kita pilih di sini setelan lanjutan. Kita klik setelan lanjutan. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tulisan saya ingin meninjau setelan ini untuk setiap video. Oke. Kemudian jumlah subscriber. Nah, kalau kalian tidak ingin dilihat subscribernya, silakan kalian klik tanda centangnya. Tuh. Maka subscriber kalian tidak akan dilihat oleh orang lain. Kalau kalian ingin mengaktifkan kembali atau ingin subscriber kalian dilihat oleh orang lain lagi, silakan kalian centang lagi kembali. Oke, kemudian kalian klik simpan. Oke, kita coba kita klik simpan. Oke. Nah, secara otomatis subscriber yang kalian miliki itu tidak akan dilihat oleh orang lain. Oke, itu saja untuk tutorial kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.